warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pemirsa. Get News kembali hadir dengan rangkaian berita terlengkap dan inspiratif. Bersama saya Bini Pratama dan saya Ini Ruslan. Inilah Get News terlengkap. Kita menuju informasi pertama. Sebanyak 400 peserta delegasi organisasi Islam Asia Afrika dari 15 negara hadiri konferensi internasional dan Multaka Alumni Al-Azhar Mesir keempat yang digelar di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ajang silaturahmi dan diskusi Islam antar negara ini akan membahas tentang moderasi Islam dalam kaitannya aksi radikalisme yang terjadi di mancanegara. Konferensi Internasional dan Multaqo Alumni Al-Azhar Mesir yang keempat digelar di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 400 orang peserta delegasi Organisasi Islam Asia Afrika OIAA dari 15 negara yang hadir dalam konferensi ini akan membahas tentang moderasi Islam dalam kaitannya aksi radikalisme di mancanegara. Ketua Organisasi Islam Asia Afrika Indonesia, Quraish Shihab, mengharapkan dengan adanya diskusi Islam antar negara ini akan menciptakan kerukunan umat beragama dan menapik segala fatwa yang dituding menyesatkan. Kita itu adalah moderasi, kemudian ada yang berkaitan dengan moderasi itu yang dibahas. Dampak-dampak daripada ekstremisme itu adalah itu yang dibahas. Antara lain misalnya, mengapa ada orang yang harus dikafirkan? Mengapa ada fatwa-fatwa yang menyeleweng? Itu semua berkisar dengan tujuan kita menciptakan moderasi itu sesuai ajaran Islam. Hal senada disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi. Islam di NTB sebagai cerminan Islam di Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain, utamanya dalam hal kerukunan antar umat beragama. Islam di NTB yang mencerminkan Islam di Indonesia itu bisa menjadi contoh yang luar biasa untuk meluruskan persepsi tentang Islam. Bahwa Islam itu bukan potongan-potongan tubuh manusia yang terlempar karena bom bunuh diri, bukan darah, bukan kebencian, bukan menjauhkan diri dari kelompok yang lain. Tapi Islam itu adalah kontribusi. Konferensi internasional ini akan diselenggarakan selama 4 hari yang dipusatkan di Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Mataram. Direncanakan Presiden RI Joko Widodo akan turut serta dalam konferensi ini pada hari kedua pelaksanaan nanti. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Get TV. Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli NTB berunjuk rasa menuntut transparansi pertanggungjawaban keuangan PT Bank NTB. Dan unjuk rasa yang diwarnai oleh orasi perwakilan massa ini berlangsung aman dan lancar. Masa aksi Aliansi Pemuda Peduli NTB ini langsung berdatangan ke depan gerbang kantor Bank NTB di Jalan Sangkareang, Mataram. Namun kedatangan massa dihadang sejumlah aparat kepolisian security Bank NTB. Aparat hanya mengizinkan massa aksi berorasi di luar gedung Bank NTB untuk menyampaikan aspirasinya menggunakan pengeras suara. Dalam orasinya, massa aksi menuntut Bank NTB transparan mempertanggungjawabkan aset milik pemerintah daerah itu. Termasuk dividen yang akan diserahkan pemerintah daerah ke bank plat merah ini. Lembaga swadaya masyarakat ini melansir rapat umum pemegang saham RUPS telah memutuskan dividen yang harus diserahkan ke kas daerah oleh PT Bank NTB sebesar Rp59 miliar. Namun penyerahan dana ke kas daerah itu tidak sesuai keputusan pemegang saham. Bahkan aliansi ini menduga dana tersebut disunat hampir 50% menjadi hanya Rp29 miliar saja. Sementara itu, Direktur Kepatuhan pihak Bank NTB Heri Satyo menilai permasalahan tersebut merupakan kesalahpahaman. Pihak Bank NTB juga menepis dugaan kasus korupsi seperti yang dilontarkan kalangan pengunjuk rasa. Jelas Bank NTB ini betul hukumnya PT. Jadi kalau sudah bicara PT, segala sesuatunya itu ketentuan undang-undang PT. Dan masalah ini sudah opini sudah jelas, bahkan pansus pun sudah memberikan penegasan. Untuk meluruskan permasalahan tersebut, pihak Bank NTB mengajak perwakilan aliansi ini berdiskusi bersama untuk menghindari kesalahpahaman. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman Get TV.
Video adu jotos siswa sekolah menengah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat kembali terjadi. Adu jotos antar siswa yang diwarnai saling umbar kata-kata tak pantas ini sangat disayangkan di kalangan para pendidik. Pengguna media sosial di Lombok, Nusa Tenggara Barat dihebohkan oleh beredarnya video adu jotos antar pelajar di Kota Selong, Lombok Timur. Adu jotos siswa sekolah menengah ini tidak saja membuat masyarakat prihatin, namun dunia pendidikan NTB ikut tercoreng. Dua kelompok siswa beda sekolah ini diidentifikasi pelajar sekolah kejuruan dan SMP ternama di Kota Selong. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Selong, Sugiyarto, membenarkan peristiwa yang melibatkan anak didiknya. Sugiyarto mengaku belum mengetahui penyebab terjadinya adu jotos antar siswa ini. Sugiyarto berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dan segera memanggil siswanya yang terlibat dalam perkelahian pelajar ini. Jadi kasusnya saya belum tahu sampai sekarang apa kasusnya. Saya tadi ke SMP 2 juga, kebetulan di SMP 2 lagi akreditasi, tidak mau diganggu. Jadi saya sudah ke sana dan saya sudah lapor kembali ke Bapak UPT. Memang langkah dari sekolah sendiri untuk menindak hal ini sendiri? Saya sudah ke sana, ke rumah orang tuanya. Itu langkah sekolah itu. Jadi langkah sekolah saya sudah ke rumah orang tuanya untuk mencari akar masalah. Jadi sekolah sudah bertindak, bukan sekolah tidak bertindak. Biasanya kalau umpama kasus itu di luar jam sekolah, seharusnya tanggung jawab orang tua kan. Tapi karena dia pakai seragam sekolah, saya bertanggung jawab dan saya sudah mencari masalahnya, tetapi anaknya tidak masuk sekolah. Pihak sekolah juga berjanji akan mendatangi para orang tua siswa untuk mengetahui penyebab kejadian ini. Pihak sekolah mengaku siap bertanggung jawab atas kejadian ini dan akan memberi pembinaan untuk tidak mengulanginya lagi. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 2 Selong, Nur Hasim, mengaku belum mengetahui pasti penyebab kasus ini, termasuk soal oknum pengguna sosial yang mengunggah video perkelahian pelajar ini. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, Get TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Irnadi Kusuma, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, menyampaikan ucapan selamat atas mengudaranya Get TV, TV streaming pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Get TV, inspirasi bersama. Dan beralih ke informasi selanjutnya. 7 lokal dari 11 ruangan gedung SMP PGRI Tropo Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat ludes dilalap si jago merah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. 7 lokal dari 11 ruangan gedung SMP PGRI Tropo Kabupaten Dompu yang terbakar Selasa malam meliputi 5 ruang belajar, 1 ruang kepala sekolah, dan 1 ruang administrasi sekolah. Hampir seluruh administrasi dan aset sekolah yang ada di 7 ruang ini tak tersisa sedikit pun. Api dengan cepat menjalar dan menghanguskan bangunan gedung sekolah ini. Mobil pemadam kebakaran yang didatangkan dari Kota Dompu tak mampu berbuat banyak karena terlambat tiba di lokasi kejadian. Dari Kota Dompu ke lokasi kejadian berjarak lebih dari 60 km. Belum diketahui pasti dari mana sumber api penyebab kebakaran ini terjadi. Identifikasi sementara aparat kepolisian, kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik. Spekulasi perihal penyebab kebakaran justru datang dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin. Jadi begini, pertama ini adalah tindakan biadab, ya, tindakan biadab yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini saya kuat dugaan ini dibakar. Ya, karena di sekolah itu jarang sekolah itu terbakar kecuali rumah warga, pertokoan. Kalau tidak dibakar tidak mungkin terbakar. Apa harapan kepada alat penegak hukum? Jadi saya minta dengan tegas Kapolres Dompu untuk segera bekerja secara keras, bekerja keras mencari sampai dapat.
Wakil rakyat Kabupaten Dompu ini juga meminta pihak berwenang mengusut tuntas kejadian ini. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tajwid, GetTV. SMK Negeri 2 Kuripan Lombok Barat berhasil membawa nama harum NTB di pentas nasional. Dan SMK Negeri 2 Kuripan keluar sebagai juara pertama lomba film dokumenter audiovisual sejarah yang dihelat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebanyak 371 peserta dari seluruh sekolah di Indonesia, SMK Negeri 2 Kuripan mampu bersaing di pentas lomba film dokumenter sejarah tingkat nasional. Atas prestasinya ini, SMK Negeri 2 Kuripan berhak membawa pulang piala serta uang senilai 40 juta rupiah. Untuk menjadi juara, siswa SMK Negeri 2 Kuripan ini harus melalui tahapan seleksi cukup panjang dan ketat. Dalam film dokumenter ini, pelajar sekolah menengah kejuruan ini mengangkat sejarah Babat Tanah Lombok. Sebuah babat yang menceritakan sejarah masuknya Islam dan akulturasi ajaran Islam yang dipadu dengan tradisi adat Bayan. Ini kategori pelajar, ya. Penilaiannya itu konten, isi sejarah, kemudian teknik. Nah, penilaiannya itu tiga aspek ini, dan alhamdulillah dari 10 peserta itu, menurut dewan juri ya kami yang paling rapi lah film dokumenternya. Selain membawa nama harum NTB, keberhasilan pelajar SMK Negeri 2 Kuripan ini juga membuat bangga kalangan pendidik di sekolah kejuruan ini. Luar biasa membanggakan, membawa nama baik Provinsi NTB tentunya di tingkat nasional untuk lomba kreasi audio video sejarah 2017 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Sejarah. Ini adalah memang persiapannya sudah lama ini. Warung Seni Multimedia SMKN 2 Kuripan sudah lama mempersiapkan, dan itu adalah prestasi yang luar biasa membanggakan. Atas prestasinya ini, SMK Negeri 2 Kuripan juga berkesempatan mewakili Indonesia dalam ajang film dokumenter tingkat Asia. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV. Pemirsa, puluhan rumah dinas milik Universitas Mataram sepanjang Jalan Pemuda kini terkesan seperti rumah hantu. Selain merusak pemandangan wajah kota, kekhawatiran lain rumah tak bertuan ini digunakan oknum warga untuk kepentingan negatif. Hampir 2 tahun, puluhan rumah dinas yang ditempati tenaga edukasi Universitas Mataram ini terbengkalai. Sejak kepemimpinan Sunarti, rumah dinas ini minta segera dikosongkan dengan alasan rumah dinas ini akan ditempati puluhan dosen yang masih aktif. Setelah 2 tahun berjalan, guru-guru mau ditempati para dosen justru tampak seperti rumah hantu. Sejak penghuni yang juga pensiunan dosen didesak keluar, bangunan yang sempat berubah menjadi rumah toko ini kini menjadi rumah tak bertuan. Warga sekitar berharap kawasan ini segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Setidaknya diberi penerangan agar tidak terkesan seperti rumah hantu ketika malam hari. Sebagian warga menilai kondisi bangunannya merusak pemandangan kota Mataram. Terlebih, kawasan ini kerap dilalui wisatawan. Warga juga mendesak pemerintah daerah segera bersikap untuk menata kawasan ini agar tidak terkesan kumuh dan menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lalu Herdan, Kabak Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, mengucapkan selamat atas mengudaranya GetTV, TV streaming pertama di Nusa Tenggara Barat. GetTV, inspirasi bersama. Mirsa, kita menuju kota Mataram. Nasib Mataram Water Park yang dibangun 6 tahun silam terkesan mati suri. Nah, tak lama lagi Mataram Water Park segera akan dipermak sehingga akan tampil dengan wajah baru. Hidup segan mati tak mau, begitulah Mataram Water Park ini.
Sebagian warga Kota Mataram menilai pembangunan sarana olahraga ini adalah proyek yang sia-sia. Betapa tidak, proyek bernilai 6 miliar rupiah ini seperti tidak memberi manfaat apa-apa untuk PAD Kota Mataram. Karena tidak mampu memberi kontribusi, pemerintah Kota Mataram yang dinahkodai Ahyar Abduh Mohan Rolis karena ini akan segera dipermak. Wajah Mataram Waterpark ini akan segera berubah, tampil dengan wajah baru dan kelak bisa memberi manfaat lebih untuk pembinaan atlet-atlet Kota Mataram. Pemerintah Kota Mataram berencana melakukan penataan kembali atau revitalisasi menjadi sarana olahraga standar nasional atau bahkan internasional. Tidak itu saja, Mataram Waterpark ini nantinya diharapkan mampu menyedot wisatawan yang akan berkunjung ke Mataram. Sejauh ini, Mataram Waterpark dibangun untuk membina atlet-atlet renang asal Kota Mataram. Namun, beberapa waktu, fungsinya berubah menjadi sarana rekreasi masyarakat kota. Setda Kota Mataram, Effendi Eko Saswito menegaskan revitalisasi Mataram Waterpark akan dikerjakan menggunakan anggaran tahun 2018 mendatang. Eko optimis penataan kembali Mataram Waterpark ini dipastikan mampu memberi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram. Ke Mataram Waterpark itu sekaligus mengevaluasi apa sih kekurangan-kekurangannya untuk kita akan coba alokasikan anggaran di 2018 supaya bisa beroperasi dengan baik dan gitu. Itu dia. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV. Kisah inspiratif bisa datang dari siapa saja, termasuk dari Ibu Sapiah yang hanya bekerja sebagai penjual sayur keliling. Ibu Sapiah bisa menyekolahkan anaknya hingga bangku kuliah. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya, mungkin kalimat ini sangat tepat untuk menggambarkan semangat Ibu Sapiah. Bagaimana tidak? Di usianya yang tak muda lagi, Ibu Sapiah masih bersemangat mencari nafkah untuk menghidupkan keluarganya. Bahkan, dari usahanya ini, Ibu Sapiah bisa menyekolahkan anaknya hingga bangku kuliah. Sejak ditinggalkan suaminya yang wafat 25 tahun lalu, Ibu Sapiah harus menjadi tulang punggung keluarga. Ibu Sapiah juga berjuang sendiri untuk menghidupi 3 orang anaknya dengan menjadi penjual sayur keliling. Dari hasil usahanya, perempuan parobaya ini dapat membiayai pendidikan anak-anaknya. Bahkan, satu di antaranya kini sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta terkenal di Mataram. Udah berapa lama jualan ini? Dari 92, ada sekitar 15 tahun. Kenapa milih di sini? Sehari-hari, Ibu Sapiah biasa mangkal di pinggir jalan Gunung Kawi di sekitar kampus Universitas Mataram. Pelanggannya pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga hingga karyawan kantor. Maka sepatutnya lah kita mencontoh semangat Ibu Sapiah. Keterbatasan bukan menjadi alasan untuk mempersiapkan masa depan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Izzuddin Zahid, GetTV. Kita beralih ke info wisata. Nah, berwisata ke Sembalun tak lengkap rasanya bila tidak mengunjungi Taman Bunganya. Taman bunga yang dibuat di atas lahan kosong ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan selain Pusuk Sembalun. Kecamatan Sembalun, selain menjadi pintu masuk jalur pendakian Gunung Rinjani, daerah penghasil bawang merah ini juga dikenal karena budidaya bunganya. Salah satunya budidaya bunga yang dikembangkan Saugi, pria asal Arab Saudi ini berhasil merubah lahan pegunungan yang kosong menjadi taman bunga dan kini menjadi objek wisata yang banyak diburu wisatawan. Kesenangan Saugi memelihara bunga tak lepas dari hobi sang ayah yang suka membawakan bunga untuknya ketika keluar kota. Ini kurang lebih 95 ya, awal orang tua setelah 2011 ya, awal 2011 orang tua meninggal. Akhirnya kita mulai rintis untuk komersial juga, terutama lokal ya. Berarti sejak 2011 baru dibuka untuk umum? 2012. Ini inspirasinya dari mana kok bisa sampai taman bunga? Oh, orang tua ya. Orang tua. Memang suka nanam. Iya, dia suka keluar kota atau keluar negeri ya. Akhirnya kepingin untuk jadi hiburan yang dia sudah umur ya. Di lokasi ini, terdapat berbagai jenis tanaman bunga, baik lokal maupun bunga khas dari luar Lombok.
Selain itu, terdapat hamparan taman strawberry yang bisa dipetik langsung wisatawan. Kebun bunga ini sangat menarik untuk dikunjungi, mengingat pandangan mata wisatawan tak sempat berkedip karena keindahannya. Karena keindahannya tak diragukan lagi, kunjungan wisatawan ke objek wisata ini cukup melimpah, terlebih saat hari libur. Jika Anda ingin berkunjung ke tempat ini, tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam, cukup dengan bayar biaya masuk sebesar Rp10.000 saja. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Get TV. Pemirsa, informasi dari Sembalun tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Get News petang hari ini. Perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News. Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id. Serta kunjungi pula Get Media Channel di sosial media Facebook serta YouTube. Mewakili tim yang bertugas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.